Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sehinggalah datang saat kematian di kalangan mereka itu. Apabila datang saja kematian dan jenazah mereka mula dibaringkan di dalam barzakh, kebanyakan daripada mereka itu mula sebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Mudah-mudahan bila aku diberi peluang untuk aku hidup kembali di atas dunia, aku akan lakukan amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Sebutlah pada mereka itu, wahai malaikat, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut kamu saja yang kamu akan ulang sebut yang kamu ingin hidup kembali. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sedangkan di belakang mereka itu, mereka akan mula melalui saat barzakh sampailah mereka dibangkitkan balik di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati pengerusi dan ahliatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, para asatizah, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian. Tamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat kurniaan yang Allah kurniakan pada kita, dipanjangkan umur kita ini sehinggakan kita diberi peluang oleh Allah untuk kita membuat persiapan bagi satu perjalanan yang panjang yang kita kena lalui akan datang nanti. Syukurnya kerana Allah menyayangi kita. Tatkala mana Allah menyayangi kita, Allah menggerakkan kita untuk kita datang sekejap. Duduk seketika untuk kita merenung sedikit perjalanan yang kita akan lalui ini. Kalau kita perhati dalam hidup kita, tak semua orang dapat nikmat ini. Nikmat dipanggil nikmat untuk kita membetulkan jalan hidup. Ramai di kalangan kita, bila diberi peluang untuk hidup ini, ramai di kalangan kita hanyut dan hanyut dengan kehidupan dunia ini. Sehinggakan kita tak tahu apa benda yang perlu kita lalui akan datang nanti. Tak mudah pun kita dapat datang di majlis ilmu sebegini. Dan tak mudah pun kesedaran ini datang dalam hidup kita. Kecuali Allah menyayangi kita. Bila Allah menyayangi kita, Allah akan buka hati kita. Supaya kita lebih merenung sedikit dalam hidup kita. Allah bila dia sayang pada seorang hamba, Allah tegur dengan teguran-teguran tertentu. Kadang-kadang Allah tegur dengan teguran yang berat. Tegur dengan teguran yang kita sendiri rasa berat pada diri kita. Tapi sayangnya Allah pada kita, Allah ringankan saja teguran.
Allah jadikan pada kita dengan kesedaran sedikit pada diri kita untuk kita datang. Datang dalam hidup kita untuk kita tadah sedikit telinga kita. Tadah sedikit hati kita. Untuk berbicara tentang satu tajuk yang sukar untuk kita nak faham. Kecuali orang yang benar-benar difahamkan oleh Allah. Orang yang ditahu dan ada kesedaran ini sentiasa wujud dalam jiwa dia. Terhadap satu alam yang perlu kita lalui di hadapan kita. Dipanggil alam barzah. Alam barzah ini alam yang tak sama dengan alam dunia. Yang kita jangan ingat bahawa alam barzah ini merupakan alam yang biasa-biasa sahaja. Tidak. Kita kena faham bahawa alam barzah ini satu perjalanan yang kita bersendirian. Kita tidak berjalan dalam keadaan bersama-sama dengan orang lain. Perjalanan yang berbeza daripada perjalanan-perjalanan kita sebelum daripada ini. Boleh jadi kita hidup atas dunia. Kalau kita dalam keadaan kita ni rasa susah, kita boleh minta tolong dengan orang. Waktu mana kita hidup atas dunia ini, kalau kita sakit, kita boleh cari doktor. Waktu mana kita hidup atas dunia ini, kalau kita ada masalah harta benda, boleh jadi kita boleh cari kawan-kawan untuk tolong terhadap harta benda kita. Tapi bila kita berada di barzah, kita tidak sama lagi dengan hidup di atas dunia ini. Hidup di alam barzah ini, alam yang disebutnya ada tiga keadaan yang berbeza. Yang berlaku di alam barzah di hadapan kita ini. Sebelum saya nak cerita tentang tiga keadaan berbeza ini, yang perlu dilalui di alam barzah nanti, cuma saya nak sebut bahawa kita kena faham bila kita sebut kita ni manusia, kita kena lalui dan depan kita ni ada lagi tiga alam yang besar yang perlu kita lalui. Alam apa dia? Dia panggil alam barzah, alam yang ketiga yang besar yang kita kena lalui. Alam lepas pada barzah, kita kena hidup di alam dia panggil mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dikumpulkan balik. Alam ini tiap-tiap kali mana kita solat, sentiasa kita akan sebut Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ni cerita tentang mengenai kita hidup di hari yang disebut dengan mahsyar. Hari yang dibangkitkan balik. Hari yang disebut dengan hari pembalasan, Yaumul Jazak. Hari yang dibalas. Sehinggakan Allah jadikan alam itu jauh lebih besar daripada alam barzah. Allah jadikan alam mahsyar sehinggakan ada lebih kurang 90 nama lebih yang Allah jadikan pada nama alam mahsyar. Nak gambarkan tentang mengenai besar lagi alam itu. Lepas pada kita hidup di alam barzah, alam mahsyar, kita kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam yang akhir dalam hidup kita. Alam yang kelima ni dipanggil apa dia? Alam sa'idun au saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Alam yang disebut dengan alam syurga ataupun alam neraka. Na'udzubillah min zalik. Para hadirin sekalian, kita kena faham bahawa hidup kita ini bukan untuk di dunia. Allah tak jadikan hidup kita ni untuk dunia. Tetapi Allah jadikan hidup kita ini kena penuh tuju ke sana. Yang disebut dengan akhirat Allah. Bila kita nak pergi ke sana, kita kena lalui semua lima-lima alam ini. Lima alam ni apa dia? Alam yang pertama dipanggil alam kandungan ibu. Alam ini alam yang sudah berakhir dalam hidup. Saya yakin tuan-tuan pernah melalui alam itu. Cuma dia telah menjadi kenangan dalam hidup kita. Alam kandungan ibu. Alam kandungan ibu ni, tak ada seorang pun di kalangan kita kata saya tak datang daripada kandungan ibu. Ada. Tak ada di kalangan kita sebut saya ustaz datang daripada buluh betung ustaz. Saya datang daripada buah labu, tak ada. Kita ni semua datang daripada kandungan ibu. Kandungan rahim ibu. Sebab tu kita ada binti pada diri kita. Kita tahu keturunan kita daripada mana. Datang daripada mana. Ini alam yang pertama. Alam yang kedua ni alam yang kita sedang hidup sekarang. Alam ni dipanggil alam yang disebut dengan alam kehancuran, alam fan, alam yang disebut dalam Al-Quran kullu man 'alaiha fan, alam yang hancur, fana. Dalam ayat Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut alam ni alam fana, alam hancur. Yang ni perlu kita akui dalam hidup kita.
Sekejap lagi kita akan hidup di alam yang ketiga, alam barzakh. Cuma alam yang besar yang perlu kita, yang menjadikan pada diri kita ni ke depan nanti bagus ataupun tak bagus dalam hidup kita, berdasar pada kita hidup sekarang. Sekarang ni kalau kita pandai lukiskan kita, pandai kita corak perjalanan hidup kita, berjayalah sekejap lagi. Tetapi kalau sekarang ni kita hidup dalam keadaan terawang-awangan, hidup kita ni dipusing ataupun hidup kita ni diperdayakan dengan dunia, kita akan menyesal sekejap lagi. Sekejap lagi kita akan rasa penyesalan yang besar. Kenapa dia? Kerana kita akan berhadapan dengan satu keadaan yang paling tak pernah kita terjangkau dalam pemikiran kita. Tapi bagi orang yang mukmin, dia tidak akan rasa perjalanan sekejap lagi, perjalanan yang menjadi penyesalan pada mereka. Satu, saya sebut bahawa sekarang kita sedang mencorak perjalanan hidup kita. Jangan sampai peringkat kita terleka dengan kehidupan ini. Dan jangan hilang matlamat tujuan asal kejadian Allah hantar kita untuk menjadi manusia di atas dunia ini. Kita kena tahu tujuan kita datang bukan untuk makan minum saja, tidak. Tujuan kita datang di atas dunia ini bukan sekadar untuk kita bernikah kahwin, dapat anak pinak begitu saja, tidak. Tujuan Allah jadikan kita ni bukan tujuan sekadar untuk kita bekerja, kerja, kemudian makan gaji, cukup hujung bulan kita ambil gaji, begitu saja, tidak. Ada tujuan yang besar Allah jadikan kita untuk hidup di atas dunia ini. Tujuan besar ni ramai orang kita lupa. Allah, dia nak suruh kita sentiasa ingat. Allah jadikan macam mana? Nak suruh kita ni sentiasa ingat tujuan dalam hidup kita. Allah suruh kita diazankan. Setiap hari kena dengar azan. Dengar azan ni dengan tujuan apa dia? Nak ingatkan tujuan hidup. Tujuan hidup ni, dengar, bila kamu dengar azan, kamu jawab azan tersebut. Nak suruh kita ni ingat tujuan hidup kita. Jangan kamu leka. Bila kamu hidup atas dunia ni, senang ramai orang kita ni terleka. Hanyut dengan dunia. Bila hidup hanyut dengan dunia, rasa seronok dengan dunia, yang menyebabkan kita ni tak bersedia untuk kita nak menghadap perjalanan-perjalanan yang akan datang. Perjalanan yang akan datang ni besar ni dalam hidup kita. Jangan kita ingat perkara yang main-main pada diri kita. Sebab dah ramai dah yang masuk dalam kubur. Kebanyakan yang masuk dalam kubur tu semua nak hidup dan nak kembali balik di atas dunia. Kenapa nak hidup dan nak kembali balik atas dunia? Kerana hidup di atas dunia ni menjadi kelekaan. Yang dia hidup dalam keadaan leka, tak tahu tujuan apa. Tiap pagi turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Setiap hari demikian putaran masa kita hidup. Menunggu apa sebenarnya dalam hidup kita? Kita mengejar apa dalam hidup kita? Kalau kita tanya banyak je di kalangan kita, kita akan tak terjawab. Ramai di kalangan kita, hidup ni, dia rasa bahawa hidup ni sekadar untuk makan, tidur, bangun, kahwin, bekerja. Begitu je dalam hidup. Akhirnya, dia terleka dan terleka. Sampai satu ketika, dia direntak nyawa dia, ditarik untuk menghadap depan Allah. Fa'izahum mublisun. Di waktu itu tercengang-cengang, dia menghadap di hadapan Allah. Untuk dia menghadap di hadapan Allah SWT. Yang ni teruk dia panggil. Yang ni teruk. Yang lebih teruk, kitanya teruk dah di dunia, teruk juga dalam barzakh. Masuk dalam kubur, bila kita akan mula melalui saat barzakh ni? Bila kita mula hijab, kita mula dibuka. Hijab kita mula dibuka, kita mula nampak malaikat mula berduyun-duyun turun. Di saat mana malaikat mula berdiri depan muka kita, malaikat mula sebut pada diri kita, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk melangkah, kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar saja, tiba-tiba timbul penyesalan dalam jiwa masing-masing. Datang terus penyesalan kerana tak bersiap untuk nak menghadap di hadapan Allah. Datang ni penyesalan. Penyesalan apa dia? Sebut pada malaikat. Allah cerita perangai manusia ni. Sebut pada malaikat. Dia sebut apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat boleh tangguh tak sekejap malaikat? Jangan bagi mati lagi malaikat. Jangan bagi mengadap lagi depan Allah. Nak buat apa dia? Fa'as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bersedekah di jalan Allah. Cari harta ni mula menyesal dengan harta yang dicari.
Nak buat apa dia? Nak suruh sedekah sekarang. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Kerana hidup ni bermatamatkan hidup untuk dunia. Bila kita tak matamat untuk hidup di dunia, maka timbul penyesalan di waktu ini. Kerana benda yang ada atas dunia ni, kita terpaksa tinggal lah. Kaya macam mana pun kita, tak ada lagi orang yang kaya bawa dengan harta kekayaan-kekayaan dia masuk dalam kubur. Bawa kecuali Fir'aun, dipanggil demikian. Nak sebutnya, orang yang besar macam mana pun pangkat, ramai mana pun pengaruh, bila dia masuk dalam kubur, tak ada seorang pun terjun dengan dia. Berada dalam kubur, mengatur ataupun menolong dan bantu dia di alam barzah itu. Maknanya apa dia? Segala kekayaan, segala kemewahan, segala apa yang ada di saat mana menghadap depan Allah, di waktu itu mula dalam keadaan pada dirinya penuh penyesalan datang, timbul penyesalan demi penyesalan. Tapi Allah cerita manusia ni tu yang menyesal yang pertama. Menyesal yang kedua bila? Bila mula ditarik roh ini. Seringkali saya sebut dalam siri-siri kuliah saya, ada manusia ni dalam Al-Quran Karim dicerita, bila tarik roh dia daripada hujung kaki tu untuk naik ni, naik tarik roh ni, malaikat mula masuk. Bila malaikat masuk tu, malaikat sambil masuk tu, malaikat sebut waja'at saqratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat kematian yang penuh dengan kebenaran pada kamu. Inilah masa yang seringkali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Bila masuk saja malaikat ni dalam tubuh, ada lagi yang degil, ada lagi yang tolol, ada lagi yang hidup dalam keadaan serba salah pada diri dia. Hidup dalam keadaan keliru. Ramai di kalangan kita begitu. Kerana keliru di antara nak tinggal dunia dengan nak pergi ke akhirat. Keliru dalam hidup dia kerana tak ada ilmu. Tak pernah dia dengar kuliah cerita tentang mati. Dalam hidup dia, tuan-tuan bayang, yang dengar kuliah cerita bab mati ni, seramai ni je. Seramai ni je. Yang tak dengar kuliah, ramai lagi pada yang ni. Ramai lagi pada ni. Dalam keadaan yang dengar kuliah seramai ini, kita nak boleh bayang macam mana dia nak bersiap menghadap depan Allah. Dalam keadaan nak bersiap tu, keliru. Yang belajar ni pun keliru. Yang tak belajar lagi keliru. Yang tak dengar-dengar kuliah lagi teruk dalam kekeliruan pada mereka. Mereka tarik hujung kaki tu, hujung kaki tu sedang tarik tu, syaitan mujuk dia. Syaitan sebut, kamu jangan taubat lagi ya, jangan taubat. Yang berlaku pada kamu ni bukan nak mati ni. Yang berlaku pada diri kamu ni, satu suasana yang kamunya boleh jadi kamu ada penyakit yang disebut batu karang. Boleh jadi kamu ada penyakit yang tu. Boleh jadi syaitan nak pujuk. Syaitan sebut, jangan kamu taubat sekarang, jangan taubat. Jangan taubat. Doktor pun tak tahu yang dia nak mati. Doktor pun dia tak tahu saat mana dia sedang tarik tu. Padahal doktor ni belajar orang mati ni macam mana. Tapi doktor sendiri pun, ustaz sendiri pun, ramai mana yang tak tahu yang dia nak mati saat tersebut. Kalau doktor tak tahu, ustaz tak tahu, bila kita tahu? Seorang tersebut, Perdana Menteri pun dia tak tahu dia sedang nak mati saat tersebut. Dia tak tahu. Dan malaikat yang cabut nyawa tu pun tak tahu nak mematikan orang di saat itu. Disebut dalam kitab ni, yang kita kena faham, saat itu orang ni jadi dalam keadaan tak tahu benda apa yang sedang berlaku. Dalam keadaan kelam kabut ni, tarik, ditarik daripada hujung kaki, naik sampai ke lutut. Bila tarik sampai ke lutut, naik sampai ke pinggang. Kumpulan yang kedua tarik, naik sampai ke pinggang. Bila sampai ke pinggang tu, rasa sejuk di pusat. Sejuk di pusat. Kemudian sejuk tu, tiba-tiba turun sedikit demi sedikit. Saya biasa sebut yang ni. Roh kita ni, dia turun balik. Bila sampai di pusat, dia turun sikit demi sedikit. Dia turun-turun tu, syaitan sebut, aku dah bagi tahu dah kan, tak mati, tak mati, syaitan sebut. Relax bro, relax, relax, katanya syaitan. Relax, tak mati lagi ni. Baru sampai di pusat baru ni. Mau di pusat, kan sedang turun ni. Turun. Bila turun sikit demi sedikit, roh ni turun sedikit demi sedikit. Dalam keadaan turun-turun, sampai bawah sikit kemaluan kita, tiba-tiba masuk kumpulan yang tiga, rentak nyawa kita. Rentak nyawa ni. Bila rentak nyawa manusia ni, daripada bawah tu tarik naik, zup, putus urat-urat di bawah ni. Bila tarik sampai ke halkom, pup, sampai di halkom, baru perasan kita ni mati. Baru terasa, Allah mati. Baru kita tahu dia, bila sampai di halkom ni, kebanyakan orang baru tahu dia mati.
Bila tahu dia mati, kebanyakan syaitan pun baru tahu orang ni nak mati. Malaikat yang cabut nyawa ni pun baru tahu lepas pada kita tahu kita ni mati, barulah malaikat ni tahu yang rupa-rupanya dia sedang cabut nyawa untuk mematikan orang. Bila sampai di halqam saja disebut dalam kitab demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, bila tarik-tarik itu semua tak tahu lagi ni mati ke tak mati. Sampai di halqam, tiba-tiba bau perasan mati. Bila perasan mati, mulut masing-masing sebut apa dia? Qala inni tubtul an. Tiba-tiba mulut dikeluar. Semua mulut-mulut manusia disebut qala inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah disebut. Sekarang saya taubat. Saya taubat ya Allah. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayiat. Tidak diterima dah orang yang hidup dalam keadaan buat benda yang jahat. Bila sampai hatta iza hadar ahadahumul maut, sehinggalah kamu ditarik roh kamu sampai di halqam, tiba-tiba mulut kamu sebut qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Tak dianggap taubat. Bila sampai di halqam, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut innallaha yaqbalu taubatu 'abdin hatta lam yughayyir. Rasulullah sebut Allah terima taubat seorang hamba ini sehinggalah roh kamu sampai di gharghirin. Bila roh kamu sampai di gharghirin, Allah tak terima dah taubat kamu. Gharghirin ini ulama-ulama sebut sampai di halqam. Selama mana roh berada di hujung kaki, Allah terima lagi taubat. Sampai ke lutut, Allah terima lagi taubat. Tapi oleh kerana hidup keliru, hidup ni keliru, naik sampai keluar. Bila keluar saja roh ni bunyi kah kah sekali yang tak baik. Antapun roh orang mukmin keluar tu dalam keadaan air yang jernih, keluar masuk dalam bekas. Rasulullah sebut demikian. Kemudian masuk dalam bekas ni, nampak ni malaikat berdiri panjang je, malaikat berdiri beratur ni bau wangi. Ambil roh kita ni keluar ni, sambil keluar tu sapu minyak, minyak bau minyak atar yang bawa daripada syurga Allah. Bawang kasturi yang indah. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni insya-Allah, kita ni mudah-mudahan kita nak kita ni di kalangan husnul khatimah. Bila kita dapat husnul khatimah, kita ni akan disambut oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat ni puji-pujian, wanginya katanya malaikat, sukanya malaikat puji ni tak pernah bau semerbak begini. Bauan itu berbeza-beza berdasar pada amalan masing-masing. Berdasar pada amalan masing-masing. Sambut menyambut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sambut menyambut ni, malaikat-malaikat ni sambut, sapu minyak kasturi, bauan wangi masuk dalam bekas, sapu. Masa itulah bermulanya saat kematian pada seseorang. Kita mula mati. Mula saat tersebut bila tanya, mati ni apa? Mati ni apa? Bermula daripada keluarnya roh daripada mata sehingga menghadap depan Allah, kemudian diturun kembali. Waktu mana Sayyidina Hawa alaihissalam tanya Nabi Adam, bila Nabi Adam sebut anak kita telah mati, Qabil telah bunuh Habil. Bila Qabil telah bunuh Habil, lalu disebut kepada Hawa. Hawa tanya, mati itu apa? Mati itu apa? Terkejut Hawa. Lalu Nabi Adam alaihissalam sebut, mati dia tak boleh bangun, tak boleh berjalan. Mati dia tak boleh makan. Mati dia tak boleh cakap lagi dengan kita. Lalu sebut saja begitu, menangis Hawa. Kerana kematian yang pertama di atas dunia ini, matinya anak Nabi Adam AS. Bila mati tersebut, sebut saja begitu. Lalu dalam keadaan demikian, Hawa AS menangis teresak-esak. Sesungguhnya kita akan dikembalikan balik pada Allah. Lalu tanya, mati-mati ni bila? Bermula daripada bila? Bila saat mana roh kita ni keluar daripada jasad kita, menghadap depan Allah. Naik menghadap depan Allah. Itu saja tempoh mati. Mati ni naik saja menghadap depan Allah. Di langit yang pertama malaikat tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan. Roh fulanah binti fulan. Bila sebut saja begitu, lalu penjaga langit yang pertama sebut, beruntunglah dia. Kalian akan rasa pengembaraan ini sekejap lagi. Sekejap lagi je kita akan rasa. Pengembaraan dipanggil saat kematian. Menghadap depan Allah. Naik langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang sampai yang ketujuh. Bila sampai ketujuh, lalu menghadap depan Allah. Lalu Allah SWT sebut, tentukan dia di kalangan ahli syurga illiyin. Mudah-mudahan kita insyaAllah. Mudah-mudahan kita harap sangat. Bila sebut illiyin, turun terus berada di hujung kepala masing-masing.
Bila sebut saja, saat mana roh ni keluar, mengecik, bang busuk, sebusuk-busuk ni, berdasar pada amalan. Busuk ni pun berdasar pada amalan. Saya nak sebut sikit lagi amalan apa yang menjadikan demikian. Berdasar pada amalan ni. Kemudian bang busuk ni, jubah malaikat yang warna hitam tu, bang busuk. Malaikat, bila cabut saja roh kita ni, malaikat yang cabut nyawa kita ni, terus berdiri di pintu. Keluar saja diri depan pintu. Bila keluar saja roh kita ni, malaikat pun memandang pada keluarga yang menangis. Malaikat sebut apa dia? Jangan kamu cela aku, kamu cela diri kamu sendiri yang tak bersedia untuk mengadap di hadapan Allah. Jangan kamu marah pada aku, aku tak pernah pun menzalimi kamu. Tapi yang buat zalim, kamu sendiri buat zalim pada diri kamu. Kamu buat zalim pada diri kamu. Kamu tak bersiap, katanya malaikat. Malaikat sebut-sebut di saat mana tangisan-tangisan kedengaran dalam keluarga itu. Bila keluar saja roh kita ni, malaikat masukkan dalam muka yang bang busuk-busuk-busuk ni. Rasulullah kata, dua makhluk saja yang tak bang, jin dan juga manusia. Bila begitu saja, mula naik menghadap depan Allah. Langit yang pertama, malaikat penjaga langit yang pertama sebut, tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan. Roh fulan binti fulan. Sebut saja begitu, malaikat penjaga langit yang pertama sebut, celaka dan bangsatlah dia. Hidup dalam keadaan jahat dan mampus pun dalam keadaan jahat. Malaikat mula sempah sana ni. Naik langit yang kedua, ketiga, menghadap depan Allah. Bila menghadap depan Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijjin. Bila sebut neraka sijjin, turun terus roh masing-masing. Turun berdiri di hujung kepala masing-masing. Di saat itulah permulaan kehidupan di alam barzah. Kita mula hidup di alam barzah. Saat itu, kita mula mengembara satu perjalanan. Barzah di dunia. Barzah di dunia ni, sebelum kita masuk dalam barzah di dalam kubur. Bila mula saat tersebut, kita mula hidup. Mula hidup, kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita sebut pada orang yang buka muka kita ni, perlahan-perlahan, sakit mati tadi belum habis lagi. Kita sebut pada orang yang mandikan jenazah kita, perlahan-perlahan, jangan kasar, jangan kuat sangat, kamu gosok badan aku, aku bagaikan melecur seluruh tubuh badan saat ini. Sebut pada orang yang usung jenazah, jangan cepat sangat, jangan perlahan sangat. Dia sebut demikian, aku tak sabar. Orang yang saleh sebut, cepat-cepat. Manakala orang yang saleh sebut, jangan cepat sangat, nanti aku cepat nanti kena azab. Disebut demikian pada mereka yang usung jenazah. Kita nampak siapa yang datang dia urus jenazah kita. Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita, kita rasa saat mana orang kapan jenazah kita. Sampai kita ke kuburan, bila sampai di kubur saja, kita nampak saat mana berdiri dua orang malaikat muka dan nakir di hujung kaki kita, warna hitam kebiru-biruan. Bila masa jenazah kita mula turun saja, kita rasa saat yang disebut dengan himpitan kubur. Kali yang pertama dalam perjalanan hidup kita ni, pum pum terus himpitan kubur. Yang di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tak ada seorang pun yang boleh terlepas. Rasulullah kata kalau ada yang terlepas, nescaya bayi-bayi itu akan terlepas daripada himpitan kubur. Bayi pun tak terlepas daripada himpitan kubur. Yang ni saya tak nak cerita panjang. Saya nak sebutnya, semua di kalangan kita kena himpitan kubur. Sebab apa, sebab apa? Kita akan sebut kemudian. Cuma nak sebutnya gambaran apa dia? Gambarannya, bila turun saja, benda yang pertama, himpitan kubur. Tak ada orang boleh terlepas himpitan kubur ni. Cuma kita boleh jadi ringan saja. Ringan himpitan tadi. Ha, macam mana nak suruh ringan tu? Kita kena duduk dalam majlis ilmu. Himpitan kubur bukan azab kubur lagi. Bila dalam keadaan sebegitu, turun saja jenazah kita, sampai ke tanah saja jenazah kita, mula dihadap muka ke kiblat. Bila hadap muka ke kiblat, bau tanah depan muka kita, dengar suara-suara di bawah telinga kita, selamat datang wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Bila sebut saja begitu, orang tutup saja liang lahat kita, bunyi tanah-tanah yang turun, tanah yang turun, bunyi dah tanah yang turun ni. Kita mula dihadap ke kiblat, bau tanah depan muka kita ni. Kemudian mula tutup jenazah kita ni, tutup saja sampai kepada bila timbus sampai parah lutut jadi timbus.
sampai pada lutut dia ditimbus. Jalan terus di hujung kaki kita. Dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan ini mula bergerak jalan di hadapan muka kita, berdiri di hadapan muka kita, mula halau salat kita, mula halau zakat kita, mula halau haji kita, mula halau amalan-amalan kita, kecuali satu je yang dia tak boleh halau. Sepanjang saya belajar, satu benda dia tak boleh halau. Apa dia? Quran yang dibaca sebelum mana subuh. Quran yang dibaca sebelum mana subuh. Alim ulama sebut berdasar pada hadis-hadis Rasulullah menyebut bahawa siapa yang rajin baca Quran sebelum mana subuh, yang ni dia tak boleh dihalau. Dalam hadis Rasulullah pun sebut demikian. Bila kita rajin baca Quran sebelum mana subuh, innal Quran al-fajr kana mashhuda. Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh akan menjadi peguam bela pada diri kamu di alam barzah nanti. Saya nak sebut sekejap lagi tentang amalan apa dia. Kemudian bagaimana waktu mana kena halau Quran tak boleh dihalau. Quran tak boleh dihalau. Dia tanya pada dia, kenapa kamu tak boleh? Aku tak boleh halau kamu. Malaikat muka dan nakir tanya, kenapa aku tak boleh halau kamu? Dia jawab, aku menjadi peguam bela pada dia, wahai malaikat muka dan nakir. Kecuali bila dia tak buat amalan ini yang menyebabkan aku tak akan menjadi peguam bela pada dia. Sekarang kalau kamu nak tanya pada dia, tanya pada aku terlebih dahulu. Aku akan jawab bagi pihak dia, bagi pihak hamba Allah ini. Dan dia tak perlu menjawab kerana aku menjadi peguam bela pada diri dia saat demikian. Peguam bela ni dia tak joget, tak menari dia panggil. Peguam bela ni dia tak terlibat dengan perkara demikian. Peguam bela ni, peguam yang sentiasa membaca, yang dibaca sewaktu mana kita hidup di atas dunia. Yang ni nak sebutnya gambaran bagaimana dia akan jawab. Dia akan jawab bagi pihak diri kita. Bila dalam kubur saja, bila saat mana mula tanya, ma rabbuka wa ma nabiyuka, tanya terus. Soalan yang pertama Rasulullah kata, akan tanya terus, ma rabbuka. Belum jawab ma rabbuka, tiba-tiba mulut ni sebut terus, qala rabbi irji'un, Tuhanku bagi peluang untuk aku hidup balik ya Allah. Belum apa-apa malaikat, jangan buat apa-apa lagi. Aku nak sekarang, aku nak hidup balik. Bagi tahu kepada malaikat, ni Allah cerita ni. Orang dalam kubur tersebut terus, qala rabbi irji'un, malaikat bagi peluang untuk aku hidup, malaikat aku nak hidup balik. Jangan tanya lagi soalan. Kenapa nak hidup balik? Qala rabbi irji'un, la'alli a'malu salihan fi ma tarak, malaikat kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal dahulu. Malaikat ni tajuk yang tuan-tuan minta supaya saya sebut. Tajuk yang baru sampai tajuk ni, baru sampai tajuk ni. Nak sebut je gambaran kenapa nak hidup balik. Amalan apa yang boleh menyelamatkan kita di alam barzah? Nak hidup balik sebelum daripada kita masuk alam kubur. Dia sebut, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal. Lalu malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Malaikat sebut terus, jangan kamu sangka kamu boleh hidup balik. Inha kalimatun huwa qailuha. Mulut kamu je sebut yang kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Jemaah sekalian, saya sebut ada tiga kelompok manusia yang bila masuk dalam kubur, yang masing-masing tiga kelompok, dua kelompok memang terazab terus. Satu kelompok yang bila masuk saja hidup dalam keadaan rasa tenang dan rasa aman dan damai saat mana menghadap di hadapan Allah di barzah nanti. Dua kelompok ni, kelompok apa dia? Yang pertama orang kafir. Kelompok yang kafir, mudah-mudahan kita tak termasuk dalam kekafiran itu. Yang ni kelompok orang kafir. Masuk dalam kubur tu tak ada lagi nikmat. Tiada lagi yang disebut dengan kelazatan dalam kehidupan. Kerana dunia sudah berlalu. Dunia sudah menjadi syurga dalam hidup mereka. Orang kafir ni kelompok yang Allah tak bagi langsung nikmat. Tak ada nikmat. Yang terakhir dia dapat nikmat bila? Terakhir dia dapat nikmat saat mana dia dekat dengan sakarat. Bila orang kafir ni dia pernah dia melakukan kebaikan. Dia ada di atas dunia ni, dia melakukan kebaikan.
Dekat nak mati, Allah jadikan kematian dia terjadi senang dan ringan. Allah balas semua kebaikan-kebaikan dia penghujung kehidupan dia di dunia. Lalu menyebabkan kita tengok macam senang je orang kafir ni mati. Kadang-kadang kita tengok kan orang kafir ni senang je. Hai-hai, bye-bye, mati tu. Senang je kita nampak demikian. Mati kita kata husnul khatimah ke? Kita sebut. Tak, dia bukan husnul khatimah. Memang Allah permudahkan dia. Permudahkan dia untuk apa dia? Untuk dia tidak akan minta lagi dan dakwa Allah. Untuk minta segala kebaikan dia. Dan Allah permudahkan saat sakarat dia. Orang mukmin, kadang-kadang kita jumpa orang mukmin dekat nak meninggal dunia. Allah susahkan dia kematian dia. Allah susahkan kematian dia. Kenapa? Allah nak balas semua keburukan dia sepanjang dia hidup atas dunia, supaya dia masuk dalam kubur, dia tidak ada lagi pembalasan keburukan ini di alam barzakh. Yang tu para hadiskan kena faham. Ada orang mukmin yang Allah jadikan demikian. Allah balas-balas. Sehingga selagi mana dia tak terhapus yang disebut dengan dosa-dosa dia, selagi tu Allah tak matikan dia. Allah tak matikan dia. Satu saya sendiri sebutkan, kalau ada keluarga kita di ICU yang dia dapat life support, kenapa dia dapat oksigen untuk nak hidup, selagi mana dia ada harta benda, guna seluruh harta benda dia untuk dia hidup. Kan hidup itu pahala. Hidup itu pahala dan menghapuskan dosa. Orang mukmin begitu. Tuan-tuan jangan cepat nak cabut life support tadi. Jangan kita kesian dia. Brain dia dah mati dah, kita sebut. Otak dia dah mati dah. Kemudian kita kata, kalau dia hidup pun, dia hidup pun dia tak boleh betul kehidupan dia. Tak, hidup itu pahala. Ulama-ulama sebut hidup itu pahala. Dengan hidup ni, Allah jadikan saat mana dekat nak meninggal dunia, dia jadi azab, dia jadi susah, menjadi payah. Satu, kita diajar supaya jaga ibu kita. Jaga ayah kita yang usia, yang berusia. Rebut jaga mak mertua kita, ayah mertua kita. Kerana semua itu kafarah terhadap dosa kita. Ini satu cara yang diajar dalam hidup kita. Jangan kita kecewa bila mak kita dan ayah kita tinggal bersama dengan kita. Jadikan masa tersebut masa mengkafarahkan dosa-dosa kita dalam pembesaran kita dengan mereka itu, untuk memudahkan kita masuk dalam syurga Allah. Ini benda yang kena faham di kalangan kita. Manakala ada satu kelompok yang memang Allah jadikan sakarat itu menjadi ujian yang amat dahsyat pada diri dia. Kelompok yang pertama yang masuk dalam kubur ni, orang kafir. Kelompok yang kedua, yang ni kelompok yang disebut kelompok yang terbesar, orang yang buat zalim pada dirinya sendiri. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia sedang buat zalim pada dia. Kelompok ini Allah cerita dalam Al-Quran. Yang nak hidup balik ni, yang nak hidup balik ni, ada tiga kelompok yang diceritakan dalam Al-Quran. Yang pertama, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Allah cerita, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang menzalimkan dirinya sendiri. Dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Bila dia mati saja masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, qalu fi ma kuntum? Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati macam ni? Ni kelompok yang dahsyat. Yang kedua ni, kelompok yang memang sengsara. Teranggak-anggak di antara syurga dan neraka pada diri dia. Yang ni menjadi sukar pada diri dia. Saat mana di alam barzakh. Dianya mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Kita tanya, ada ke ustaz ya, orang yang buat zalim pada diri sendiri? Bersepah di kalangan kita yang buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang dia tahu ada majlis ilmu, tiba-tiba dia tak hadir di majlis ilmu. Dia duduk kat rumah dia. Dia duduk kat rumah dia. Duduk je. Layan cerita-cerita drama swasta masa-masa begini. Duduk kat rumah. Tak dengar kuliah. Dia buat zalim pada diri sendiri. Dia tak buat zalim pada ustaz. Dia jangan ingat, bila tak datang majlis ilmu, dia sebut, padan muka ustaz, aku tak datang. Dia tak boleh sebut demikian. Dia kena sebut, padan muka aku kerana aku tak datang. Kena ingat benda demikian. Kalau tidak, kita buat zalim pada diri kita sendiri. Orang yang dengar azan, dia tak datang semayang berjemaah.
Dia duduk kat rumah, semayang berjemaah kat rumah dia. Semayang kat rumah dia. Dia buat zalim pada diri sendiri. Orang yang zalim pada diri sendiri ni siapa? Orang yang dia tak boleh baca Al-Quran Karim. Saya sebut banyak kali ni. Kalau tuan-tuan dekat surah Al-Husna ni tak boleh baca Quran Karim, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati. Tuan-tuan jangan mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan sedang buat zalim pada diri tuan-tuan sendiri. Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus. Quran boleh baca? Quran. Quran tak boleh baca. WhatsApp boleh baca? WhatsApp. WhatsApp boleh je jawab. WhatsApp boleh baca? Quran tak boleh baca. Siapa yang tak boleh baca Quran, dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Jangan main-main. Patutnya baca Quran ni, berapa kali sehari kena baca? Sebanyak mana kita makan? Berapa kali sehari kita makan? Kalau kita makan 3 kali sehari, baca Quran 3 kali sehari. Kerana makan untuk jasad yang akan hancur, baca Quran untuk ruh yang akan terus hidup. Jangan baca Quran hanya malam-malam Jumaat saja. Jangan baca Quran pada masa-masa tertentu saja. Quran baca sebanyak mana kita makan. Tu kita kena faham pada diri kita. So, beza Quran dengan yang lain. Quran ni kena jadi satu kekuatan. Kalau tidak, masuk dalam kubur, menyesal dalam hidup kita. Masuk kumpulan yang 3 ni. Di kalangan yang masuk dalam kubur ini sendiri. Golongan yang masuk dalam kubur ni sedang zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang hidup dia tak taat pada perintah Allah. Ada kan ibu-ibu yang biasa sebut anak dia kan, "Ustaz, anak saya bagus Ustaz. Mencuri tak, menipu tak, berzina tak, minum arak tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak." Hidup dia ni sebut tak. Dia memang dia tak buat benda yang dilarang oleh Allah. Tapi dia tak buat juga benda yang disuruh oleh Allah. Orang kita ni, dia nampak yang tak buat benda yang dilarang je. Dia tak nampak yang disuruh oleh Allah. Islam ni dia terbentuk bagaimana? Dia terbentuk dalam hidup ni, dalam keadaan yang kita ni jangan buat benda yang dilarang oleh Allah, dan kita kena buat benda yang disuruh oleh Allah. Itu keadaan dalam hidup kita. Jangan kita ni tak buat benda yang dilarang oleh Allah. Ya betul. Tapi benda yang disuruh oleh Allah, kita tak buat juga. Yang ni salah. Yang ni yang salah dalam hidup kita. Ramai orang kita dia tak mencuri, tak menipu, tak berzina, tak buat benda yang dilarang oleh Allah. Tapi dia tak buat juga yang disuruh oleh Allah. Ini zalim pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri ni yang disebut dalam surah, yang disebut dengan surah An-Nisa ayat yang ke-97 tadi. Fima kuntum. Bila masuk kubur mereka tanya, "Kenapa mati macam ni?" Dia jawab, "Qalu kunna mustad'afina fil ard." Mereka, kami orang lemah atas dunia dahulu. Mereka tanya balik, "Qalu alam takun ardullahi wasi'ah?" Tidakkah Allah telah jadikan untuk kamu bumi yang luas? "Fatuhajiru fiha." Susah sangat ke kamu nak pergi menuntut ilmu waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu? Lalu dia diam. Tak boleh jawab. Malaikat jawab terus, "Faulaika ma'wahum jahannam." Kesudahan kamu disediakan neraka jahannam. "Wasa'at masira." Dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan untuk kamu. Yang pertama. Yang kedua, orang kumpulan ini siapa? Yang hidup dia orang Islam tapi lawan syariat Islam. Hidup dia orang Islam tapi lawan perintah Allah. Allah cerita dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. "Falamma nasu ma dzukiru bih." Ketika mana mereka lupa segala peringatan Allah. "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai." Allah mula buka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Tuan-tuan berhati-hati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kena yang ni kan. Kena yang ni ni, tuan-tuan sedang diistidrajkan oleh Allah. Ada orang Islam, dia hidup senang dalam hidup dia. Kita jadi heran dengan dia. Tak semayang tapi sihat. Tak tutup aurat tapi jodoh ada. Dia dalam keadaan yang dia apa dia? Tak keluar zakat tapi kaya raya. Kaya raya. Dia berjoget tiap-tiap malam, tiap-tiap masa misal contoh. Hidup dia senang, jawatan dia semakin tinggi. Kita pelik dalam hidup dia. Jangan pelik, Allah sebut. Allah kata, "Sengaja aku senangkan untuk dia." "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai." Kami buka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Kami buka. Dia nak buat apa pun dibuat. Sampai bila?